Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur, saya menyambut baik misi dan visi dari East Kalimantan Dream yang telah dilakukan selama ini, dan saya berharap bahwa East Kalimantan Dream dapat mengambil peranan di dalam berkontribusi di dalam menyongsong Kalimantan Timur bangkit tahun 2013. Saat sekarang ini Kalimantan Timur sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, dan pembangunan di Kalimantan Timur kita laksanakan dengan melibatkan semua komponen masyarakat, semua pemangku kepentingan yang ada di Kalimantan Timur, termasuk lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti East Kalimantan Trip ini. Saat sekarang ini Kalimantan Timur menghadapi banyak tantangan. Tantangan ke depan adalah bagaimana Kaltim bisa benar-benar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, seperti misalnya kebutuhan masyarakat akan adanya infrastruktur yang baik, mulai jalan, jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, kebutuhan akan listrik, telekomunikasi, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, papan, dan pelayanan-pelayanan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk segera dituntaskan di Kalimantan Timur. Saat sekarang ini kita telah memiliki rencana strategis yang sudah cukup lengkap. Tinggal saat sekarang ini mari bersama-sama East Kalimantan Dream bisa mempelopori untuk menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, seluruh stakeholder pembangunan di Kalimantan Timur untuk berperan aktif dalam pembangunan Kalimantan Timur ke depan. Sekali lagi selamat kepada East Kalimantan Dream, selamat berjuang untuk membangun masyarakat Kalimantan Timur yang sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.